Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pecinta dan penikmat alur. Jumpa lagi dengan saya di sini. Tentunya di channel Kang Film. Yang mana channel ini akan terus menyediakan berbagai macam update film-film seru yang tentunya bisa Anda nikmati di rumah. Dan sebelum kita lanjut ke alur filmnya, ada baiknya bagi kalian yang belum subscribe channel ini untuk terlebih dahulu menekan tombol subscribe yang ada di bawah video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut ke pembahasannya. Pada kali ini, kita akan membahas film yang berjudul Secretly Greatly. Drama Secretly Greatly mengisahkan Wong Ryu Hwan yang diperankan oleh Kim Soo Hyun, yang dilatih oleh pasukan khusus Korea Utara. Dia memiliki kemampuan berbicara 5 bahasa dan menjadi mesin pembunuh yang mematikan. 2 tahun lalu, ia ditugaskan menjadi mata-mata di Korea Selatan. Saat berkeliling di lingkungan miskin di Seoul, Wong Ryu Hwan tiba-tiba pingsan dan dibangunkan oleh seorang perempuan tua. Merasa khawatir, perempuan itu kemudian mengizinkan Wong Ryu Hwan tinggal di sebuah apartemen kecil di atas tokonya yang sederhana dan membiarkannya bekerja di sana. Selama di Korea Selatan, identitasnya pun berganti menjadi Bang Dong-gu, pemuda bodoh yang juga menderita cacat mental. Sejak saat itu, Bang Dong-gu mengenal semua orang di lingkungan tersebut dan menjadi terikat pada perempuan yang memperlakukannya seperti anak kedua tersebut. Suatu malam, Bang Dong-gu menerima tamu di apartemen kecilnya. Tamu itu adalah Lee Hae-rang yang diperankan oleh Park Ki-wong, yang sama-sama dilatih di unit pasukan khusus Korea Utara. Lee Hae-rang juga menerima pesanan dari Korea Utara untuk menjadi mata-mata di Korea Selatan. Kepribadiannya menjadi bintang rock wannabe. Lee Hae-rang kesulitan karena dia tidak pernah memainkan gitar sebelumnya. Tak lama kemudian, Ri Hae-jin yang diperankan oleh Lee Hyun-wo, juga anggota tim pasukan khusus mereka di Korea Utara, tiba di lingkungan yang sama. Sementara ketiga pemuda itu hidup tanpa disadari di antara tetangganya, mereka menunggu perintah dari Korea Utara untuk menjalani misi. Film ini diadaptasi dari komik web bertajuk Covertness karya Hoon. Komik tersebut terbit dari tanggal 30 Juni tahun 2010 hingga tanggal 4 Mei tahun 2011 oleh Daum Webtoon Company. Film yang diarahkan oleh sutradara Jun Jae-hong ini dirilis tanggal 5 Juni tahun 2013 lalu dan berhasil memecahkan rekor dengan mendapat 498.284 penonton, mengalahkan capaian film The Thief yang laku 436.596 di hari pertama penayangannya. Nah, bagi teman-teman yang penasaran dengan kelanjutan ceritanya, jangan lupa untuk menyaksikan film Secretly Greatly di seluruh bioskop kesayangan Anda, atau kalian bisa langsung cek situs webnya di deskripsi video ini. Oke, itulah sekilas mengenai alur cerita film Secretly Greatly. Bagi kalian yang suka video ini, silahkan tekan tombol like dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan jika kalian punya kritik dan saran, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih, dan sampai jumpa.